Peniaga kedai makan dan penjaja buang sampah, penduduk terjejas. Tambah memalukan perbuatan dilakukan di kawasan pelancongan terkenal di Melaka sekaligus menjejaskan imej negeri bersejarah itu di mata pelancong. Lokasi yang dimaksudkan berhampiran Perigi Hang Tuah Duyung Melaka. Penduduk mendakwa masalah ini sudah berlarutan sejak sekian lama. Tambah membimbangkan ada yang bertindak membakar longgokkan sampah yang dibuang di situ. Pelancong pula sudah mula berkurangan, ekoran terhidu bau busuk. Sebab sampai sini berbau. Sebab ni kawasan pelancongan. Buat malu aja. Macam tu. Kalau orang tak angkat, memang berbau. Hari-hari sampai tempat sini berbau, tempat orang meniaga ni. Pergi yang tua. Sampai pelancong pun komplain. Minta pihak berkuasa ambil tindakan. Kena makan memang tentu ni. Kadang ada satu kali tu imam Adam sampai jatuh langgar dengan motor. Imam Adam kat sana. Memang betul-betul timur ni. Memang banyak busuk, berbangkai. Berbangkai. Kalau pelancong kat atas ni. Kalau pelancong ada pelancong malu ni tinggi macam mana. Pelancong pun dah selalu komplain mengatakan busuk. Bau bangkai. Keadaan dikatakan berpunca keengganan pihak terlibat mengeluarkan kos bagi membayar kontraktor. Penduduk yang tidak tahan dengan masalah itu terus berlarutan menghubungi pihak PPS PPA Negeri Melaka untuk mengambil tindakan segera.